Pemirsa, terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum perawat Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir kepada mahasiswi magang, polisi sudah memeriksa 6 saksi setelah kasus ini dilaporkan pada 4 November 2022 lalu. Dalam pengusutan dugaan pelecehan seksual oleh oknum perawat RSUD Raden Matahir kepada mahasiswi magang di ruang operasi pada 31 Oktober 2022 lalu, polisi sudah memeriksa 6 saksi sejak kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian pada 4 November 2022. Hal ini dibenarkan oleh Kanit PPA Polresta Jambi Ibta Krisvani. Meski kasus ini masih dalam laporan pengaduan, polisi telah melakukan penyelidikan lebih dalam. Setelah memeriksa saksi, polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tindak pidananya. Ibda Fani memastikan proses hukum kasus tersebut berjalan. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.